Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, dan salam sudah. Kembali lagi di CVA House Outdoor. Kali ini kita akan mereview senapan pesanan dari Bang Henly Imango. Ini di Kabupaten Bolang Mongondo Timur, Sulawesi Utara. Oke, pesanannya Moser OD32. Barangnya seperti ini kawan, mantap sekali. Oke, papornya menggunakan papor tumbul, bahannya dari kayu jat mahoni. Kayu mahoni, dan di sini sudah dilengkapi dengan setelan power. Tinggal putar searah jarum jam kalau mau keras, kalau mau irit tinggal putar searah berlawanan jarum jam. Dan di sini sudah terdapat safety trigger atau pengaman picu di bagian picunya kawan. Dan di bagian bawah senapan sudah terdapat manometer. Manometer ini fungsinya buat melihat tekanan angin masih berapa. Tabungnya menggunakan tabung stainless OD32. OD itu out diameter luar. Dan di sini sudah dilengkapi dengan dua cincin. Dua cincin ini fungsinya buat tidak getar pada laras saat nembak. Larasnya menggunakan laras baja, panjang laras 60 cm, alur 12 OD13. Dan di sini sudah dilengkapi dengan tempat pengisian angin. Tempat pengisian anginnya menggunakan mini cooper drive. Tarikannya menggunakan tarikan Moser sendiri kawan, chambernya menggunakan chamber Moser sendiri. Oke, dan di bagian belakang papor ini sudah terdapat sandaran bau menggunakan karet mata. Oke, lanjut kembali ke jarak atas, kurang lebih 25-30 meter, sasaran besi sebesar jempol tangan orang dewasa, kurang lebihnya seperti itu. Oke, satu kali yes kawan. Ini bukain dong itu. Orang itu lagi seperti itu. Yo. Oke, dua kali yes kawan. Tambah lagi. Oke, sudah cukup. Senapannya dinyatakan lulus tes dan barangnya seperti ini kawan. Kalau tarikan satu seperti tadi, kalau tarikan dua tambah keras lagi kawan, masih bisa. Oh, tarikannya. Oh, tiga speed kawan. Mantap sekali ini pastinya. Kalau tiga speed seperti ini. Oke. Dan kita tes menggunakan krono. Oke, dimulai dari nol kawan. Ya nol. Oke. 9 2 9. Kita coba lagi. 9 2 9. Oke, 9 2 2. Tapi lo, ya 9 2 2 dan tadi 9 2 9. Oke. Barangnya seperti ini kawan. Senapan ini cuma dibanderol harga Rp1.900.000 kalau tidak pakai teleskop, tetapi kalau pakai teleskop tambah lagi tergantung teleskopnya. Teleskop di sini yang ready dari mulai harga Rp250.000-900.000. Oke, sudah cukup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, dan salam